Hello everyone, konnichiwa. What's up? Kembali lagi di channel MNO Boy bersama gue Armin Wedang dan juga Afrizal MNO. Oke. Okay. Ini kita bakal nge-react salah satu request dari kalian juga para MNOvers. Oh, sekarang kita udah namain MNOvers. MNOvers. Ya. Yaitu Bang Reacting New Vinyl dong. Okay. Dari Joy Saigusa. Berarti kita kali ini bakal nge-react lagu King Nu lagi. King Nu, karena ini pas di komen King Nu juga. Iya. Kayak ini King Nu dan lagu ini kayak udah lumayan lama nih gue lihat tadi beberapa tahun lalu. Dan dari kemarin tuh kita udah sering banget react King Nu. Kemarin tuh Sakayume sama Ichizu. Dan itu orang baru juga ya. Iya, itu Mas Calvin, pemilik Ngolu Coffee. Dan akhirnya kita bakal nge-react lagi nih sama Afrizal MNO setelah yang comeback. Sudah hilang. Iya, hilang. Berapa waktu? Oke, kita nih sekalian merayakan comebacknya Afrizal, kita kasih di King Nu. Apakah enak kah vinyl ini? Vinyl kan artinya ini ya, piringan hitam itu kan vinyl. Iya, kan? Vinyl. Atau buat lantai juga vinyl. Iya, ada juga lantai banyak vinyl. Pokoknya yang agak hitam enggak sih? Iya, agak hitam. Dan maksudnya, juga iya warna-warnanya dark gitu atau apa. Dan hari ini kita bakal nge-react judulnya vinyl, apakah itu tentang lantai atau piringan hitam atau piringan hitam gitu, kita nggak tahu nih lagu tentang apa, maka langsung aja kita reaction King Nu vinyl 3, 2, 1 let's go. Kita langsung nonton. Oke, pas awalnya udah langsung reaction gitu. Kenapa dong? Iya, drama cok di dalam. Eish, ini ya langsung di kresekin. Kenapa nih? Tapi tadi gue ngeliat sekilas ada sesuatu. Apakah berbahaya atau tidak ini ya? Tapi kita kayaknya kalau darah kering masih biasa sih. Ya, masih biasa. Enggak, maksudnya berbahaya untuk YouTube atau tidak ini? Tapi di YouTube sih nggak diblokir. Beda sih. Yes, English gitu ya. Anjir, gue kira suara cewek lu, sumpah lu. Yes. Ini vokalisnya ya. Yang foto-fotoin sih. Orang ada di sini masih foto-fotoin. Tapi kita gak expect videonya sih. Kita gak expect videonya kayak gini. Hey. Yeah. Angkat tangan. Hey. Culik terakhir. Musiknya asik deh. Tapi musiknya memang mirip King Nu banget sih. Iya, ini King Nu banget. Ini gak terlalu lebih banget. Tapi enak gitu. Kita pernah denger lagunya mirip. Lu sama gue tuh pernah bikin kayak gini, lagunya mirip. Aduh, gue lupa, gue pernah denger yang mirip banget ya. Ini ceweknya kenapa dia jadi penculik King Nu, akan diculik oleh tadi drummernya udah, vokalisnya udah. Oh, ini pas masih pacaran. Oh. Ini masih cakep ya aslinya, cakep banget. Kok beda sih? Kok beda? Loh, ceweknya dua. Kok beda sih? Gak ngerti nih. Oh, ini kalau dia cuek, kalau yang ini. Oh, yeah. Jadi dia ke cewek yang ini lebih cuek, yeah. Beda sama yang tadi ya. Suka sih gue shot ini di dalam lorong ini kereta ya, stasiun. Iya, iya, stasiun kereta di subway sih. Pasar Senen ini. Jadi ya, King Nu tuh udah gak komplain sih musik. Tapi itu main nih, belum nongol temennya. Oh, baru hilang. Dalam mobil. Carpool ya. Carpool. Asik sih carpool gini ya. Pengen sih MNO carpool kalau ada mobil. Gimana ya kalau kita nge-review sambil carpool gak sih? Asik sih. Terus di dalam itu sambil nyanyi. Asik banget. Coba goyang-goyang mobil. Iya, ada ceweknya juga. Itu kemarin yang dipakai. Oh iya, si Becky. Iya. Oh benar. Nih si Mas Joy, siapa sih Husa? Ya, bener nih, ngasih gitarnya tuh. Wih di, udah kan. Kalau ngerti gitar kami gue ini. Gue tau ini susah banget. Ini sumpah sih, susah sih itu. Pasti kayak gerak-geraknya gitu kan. Cewek kenapa deh?
Ini yang ini yang dicuekin cewek. Iya, dicuekin tadi. Apa dia? Mungkin yang dicuekin ini cewek terlalu agresif. Iya, gitu. Biasa sih kada subtitle jadi enggak ngerti gua lagunya. Oh, ini yang iya, ini biasa. Hai, pada ini semua ya plastik kresek, semua. Kresek semua. Ini apa nih? Ada api yang nyanyi di kresek kan? Kenapa sama? Oh, udah dikasih napas. Kesek kan juga. Tapi kenapa kresek semua ya? Iya, nggak ngerti maksudnya apa deh. Ini emang gitarnya kacau sih. Oh, bassnya juga sih tadi. Iya. Yang gue dengerin tuh bahasa sih dapet musiknya soal video terbunuh. Bekerja sama gitu macam itu. Dia sudah pernah ditarik langsung Perimetro biasa King No Vinyl. Aduh. Gokil. Gila. Gila sih. Ini King No Vinyl. Emang gitarnya tadi. Gitarnya. Terima kasih. Bagus banget. Mas Joy. Joy. Iya, Joy Segusa. Mas Joy udah rekomendasi ini. Ini emang benar gitarnya enak banget. Sumpah nih, tadi gue dapetnya tuh gitarnya emang yang pas di mobil sih. Iya. Iya, pas di mobil tuh dia kacau itu. Apa namanya? Solo gitar. Iya, solo gitarnya keren sih itu. Gitu jarinya kayak lentik banget tuh, udah kayak sering ngapain gitu. Nah, itu tangannya mungkin udah bukan kapalan lagi ya dulunya tuh. Udah lebih ke koreng. Makanya ini emang gitarnya bagus, yeah. Dan videonya juga anjir gue suka banget kayak. Tapi enggak expect sih di awal. Iya, gue kira bakal kayak video-video lu barat tuh yang suka apa yang kayak apa ya istilahnya main gitu kan atau ngapain gitu main atau ngapain gitu, rupanya enggak gitu. Pokoknya ujung-ujungnya plot twist diculik-culik semua tuh sama. Iya. Ini kayak lagu tentang kayak hubungan apa ya? Dua cewek gitu dah. Jadi lebih satu yang posesif, satu posesif sama satu yang lebih kalem gitu. Tapi yang kalem ujung-ujungnya nyulik-nyulikin lebih posesif lagi. Plot twist-nya situ mungkin. Hitungannya kayak diam-diam mematikan. Nah. Gitu. Maksudnya cewek yang dari tadi nyulik-nyulik itu yang enggak pakai makeup itu kan? Iya, yang enggak makeup, yang cakep dia banget. Lebih diam dan lebih disayang. Iya, lebih disayang. Lebih disayang. Mungkin gitu maksudnya. Jadi cewek tuh apa ya? Lebih bahaya yang diam-diam tapi posesifnya gila tuh sama ini gila. Parah daripada yang tadi yang cuma posesif kayak ambilin handphone enggak boleh gitu. Bahaya. Agak ngeri nih, aduh. Jadi apakah teman-teman semua udah ada yang diculikin sama ceweknya pakai kantong kresek Indomaret? Nah, tapi secara musik gue gak komen. Gak komen sih. Gitu tapi sih. Yang gue bilang tadi, kita tuh pernah ngeriak ini. Kayak gini. Yang videonya tuh hitam putih. Hitam putih. Yang pas apa ya, pokoknya pertama kali kita Jitsu. Aku Jitsu. Oh iya. Iya, fun gitarnya sama ya. Mirip gitu maksudnya. Istilahnya dia tuh kalau yang tipe lagu ini menurut gue di King Nu ini kayak mungkin karena genrenya dia sih. Iya, ini kayak lebih ke genrenya dia. Genrenya dia sih. Kan ada yang slow banget, ada yang apa yang ngerok banget juga ada. Ya, pas waktu itu yang slow banget yang kita dengar juga sih. Sanmon juga. Sanmon, iya. Terus Sakayumi juga slow. Sakayumi. Nah, ada yang ngerok banget tuh kayak Ichizu sama itu apa yang kemarin tuh yang kapal terbang itu, Hikote. Oh iya, Hikote. Ya, teenager juga kan? Hah? Teenager lebih ke teenager lebih ke iya, cepet banget sih dia. Dan kalau ini lebih ke genre King Nu-nya itu ya. Iya, genre King Nu yang pasti awalnya sih gitu. Iya, itu gue suka banget. Dan gila keren. Job King Nu, Daiki Suneta, Satoru Iguchi gue suka sama itu. Dan jadi ini gimana nih jam menurut lo rating 1-5 buat vinyl King Nu. Jadi dari video aja tuh. Yo. Gimana? Awalnya sempet kaget. Kaget. Awalnya udah dikasih ini, dikasih. Udah langsung weh jangan gitu. Langsung aja. Kaget tiba-tiba dikasih teaser. Ngapain tuh di atas tuh ya? Di sensor juga kan tadi gitu. Terus tiba-tiba diculik. Kasih kreasi. Kenapa nih? Gitu. Cewek kerja sama atau enggak gitu kan bingungnya di situ. Terus ya udah langsung timbul.
seorang cewek, dua cewek yang satu posesif dan satunya yang kalem gitu. Dan si cowoknya juga kita bisa ngeliat tadi kan, ya, reaksi dia terhadap ceweknya beda, gitu. Gue nggak tahu itu antara mau nipu bareng atau enggak gitu ujung-ujung. Nah, konsepnya ya, cuman di situ sih yang kita. Soalnya gak ada artinya, seperti biasa King No. King No. Gak ada subtitlenya Inggris minimal lah. So translate lah. Translate lah. Higedan aja ada. Nah, makanya gue kira yang awalnya nyulik tuh Higedan gitu kan, lagi rival gitu gitu. Atau jangan-jangan apa? Itu Hezi, jadi sih. Kayak di 1-5 berapa nih? Oke, 1/5. Gue sih buat musik oke banget sih. Oke banget. Oke banget. Enjoy sih. Terus kita kan juga kan tadi ngeliat sendiri. Iya. Kita kayak nge-hype bareng gitu loh kita. Nge-headbang lah ya. Ya nge-headbang bareng gitu kan. Ya overall bagus banget sih gue kalau buat lagu 5 lah ya. 5/5. Gue seneng aja gitu kan. Baru comeback langsung ngasih 5/5 untuk King No Vinyl. Karena memang gue ngerasa tuh dapet banget lagunya sih. Please. Lu dari mungkin yang Hakujitsu enggak sesempurna ini, tapi yeah, memang lagunya ini enak cuy. Ini enak sih. Enak. Pas solo gitar tuh wah anjir gua kalau ngerinding gua nge-appraise gua skill orang tuh kayak wah keren banget tuh kayak gitu. Apa ya? Kalau dibilangnya tuh masterpiece lah. Masterpiece. Ini buat ini lu masterpiece ini ya. Buat di gitarnya tuh. Buat gitarnya yeah, itu sumpah gua suka banget. Wah gila. Yes. Itu emang dari semua King No tuh Daiki Suneten gitar kacau. Benar sih. Nah, kalau gue 1/5 menurut gue ini 4.7. Wah, 4.7. Kenapa tuh 0.3-nya dari mana? 0.3 karena enggak ngerti lagunya. Masih lirik sih sebenarnya. Iya, liriknya. Lirik sih. Nah, itu gue penasaran tuh apa ya lagunya kayak slow gitu tapi kok video klipnya kayak apa ya penuh plot twist gitu. Sadar enggak sih ini tuh enggak terlalu kencang, enggak rock banget. Dia slow tapi tuh kita bisa dapat headbangnya gitu. Iya, headbangnya dapat, ngebeatnya dapat. Ngebeatnya kita dapat gitu. Kacau sumpah sih. Ya ini King No keren banget. Terima kasih Mas Joy udah ngasih lagu yang sekeren ini Mas dari King Joy. No. So teman-teman semua yang kira-kira tahu lagu King No yang enak-enak juga, langsung aja komen di bawah nih rekomendasi yang King No yang enak-enak kayak gini nih. Enak walaupun ini kan lagu lama nih sebenarnya. Iya, gua juga pas kira tuh wah, udah berapa tahun lalu tuh. Makanya gitu, langsung aja komen buat fans King No Indonesia. Ayo kita kumpul di komen, kasih tahu nih rekomendasi King No yang mana lagi yang enak gitu. Dan juga teman-teman yang lain nih di luar fans King No, ada fans IG dan ada Fuji kasih. Langsung komen juga nih lagu-lagu langsung yang belum aja, kita react. Makanya nih teman langsung komen aja request lagu Jepang apa aja, feel free karena kita bakal react. Nah, yeah, oke. Okay. So, jangan lupa subscribe nih. Jangan lupa subscribe nih. Di like juga guys jika videonya. Jika misi setahun ini 1000 subscriber. 1000 subscriber. Bentar lagi nih, 2 bulan lagi nih akhir tahun harus 1000 subscriber. 1000 guys. Ini karena subscribe itu gratis. Nah, dan jangan lupa like, comment dan pencet lonceng biar enggak ketinggalan nih. Biar enggak ketinggalan notifikasi. Karena kadang-kadang kita upload tuh enggak nentu. Iya, kadang upload seminggu 3 kali, seminggu sekali, seminggu 2 kali, makanya kasih lonceng aja guys biar apa biar teman-teman ya, stay terus juga bisa tahu dapat dari kita gitu kan. Nah, ya teman-teman, thank you yang udah nonton. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Salam Emeros.